Beberapa pejabat yang mengalami rotasi dan mutasi di ruang lingkup kinerja kantor imigrasi kelas 2 Karimun, yaitu diantaranya Kepala Kantor Imigrasi Karimun yang lama, Mas Ari Yuliansa, mendapat promosi bertugas ke kantor imigrasi kelas 1 Pangkal Pinang, yang selanjutnya Kepala Imigrasi kelas 2 Karimun yang baru dijabat oleh Darmunan Syah, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kantor Imigrasi kelas 3 Ketapang, Kalimantan Barat. Seusai acara pisah sambut, Kepala Kantor Imigrasi yang baru Darmunan Syah berharap agar semua pegawai dan masyarakat Karimun dapat menerima kedatangannya di bumi berazam Karimun. Izin nih Mas ini dan kita sama-sama ini kan. Pulang. Acara pisah sambut yang dihadiri oleh Kepala Lembaga Permasyarakatan Kelas 2 TBK dan DIM 0317 TBK dan Lanal TBK, Kapolres Karimun serta Ketua Pengadilan Negeri Karimun dan ratusan tamu undangan lainnya berjalan dengan hikmat dan penuh dengan kekeluargaan. Acara diakhiri dengan pemberian cenderamata kepada pejabat yang berpindah tugas. Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Aziz Maulana melaporkan.